Sahabat mahasiswa, salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Muhammad Faisal dalam channel Salam Cerdas. Kali ini topik kita adalah 5 ciri mahasiswa bakalan sukses. Setiap seseorang itu mempunyai ciri-ciri. Setiap sesuatu itu mempunyai ciri-ciri. Lantas bagaimana ciri-ciri mahasiswa, bagaimana ciri-ciri calon sarjana yang bakalan sukses? Mari simak video ini hingga akhir dan semoga bermanfaat bagi Anda. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, ciri yang pertama adalah mampu berpikir fokus. Fokus dan hanya fokus. Pekerjaan apapun yang kita jalani pada saat ini, kunci keberhasilannya itu adalah fokus. Jadi ketika Anda sedang menyelesaikan perkuliahan Anda, maka sebaiknya Anda fokus 100% untuk perkuliahan Anda itu. Walaupun di sana di sini ada terdapat kendala, ada terdapat berbagai macam permasalahan, itu harus Anda kendalikan. Keluar daripada masalah itu, cepat Anda fokus terhadap perkuliahan Anda. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang fokus terhadap pekerjaan atau terhadap bidangnya. Kemudian yang kedua adalah mampu memberi solusi. Tentunya sebagai makhluk hidup di dunia ini kita banyak permasalahan, Adinda. Kita banyak kendala dalam kehidupan. Begitu juga kita di dalam kuliah, banyak kendala-kendala yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Apapun kendala itu, sebesar apapun kendala itu, ataupun kecil kendala itu namun kendalanya banyak, itu tidak ada jadi masalah. Karena semua orang akan menghadapi itu. Tapi kuncinya adalah mampu atau tidakkah kita memberi solusi terhadap diri kita sendiri. Mampu atau tidakkah kita memberikan solusi terhadap masalah yang kita miliki. Jika kita tidak mampu memberikan solusi itu, maka kita berkonsultasi kepada orang yang kita percayakan. Nah, intinya apapun cara kita, ketika kita mendapatkan permasalahan itu, ketika kita mempunyai hambatan pada saat kuliah, maka cepat kita mencari solusi. Kemudian yang ketiga adalah pandai beradaptasi. Untuk menjadi seorang mahasiswa yang sukses, tidak cukup pintar, tidak cukup kepandaian saja, dan tidak cukup kekreatifan saja, tapi harus pandai beradaptasi. Bagaimana kita beradaptasi di lingkungan kuliah, bagaimana kita beradaptasi di luar kampus, dan bagaimana kita beradaptasi dengan keluarga dan teman-teman yang lainnya. Jadi, ketika kita keluar nanti menjadi seorang sarjana, keluar kita dari dunia kampus, maka sifat atau kepandaian kita beradaptasi itu sangat menjanjikan sekali untuk kesuksesan kita. Kemudian yang keempat adalah berani atau mampu berkompetisi. Seorang mahasiswa, seorang sarjana tidak takut bersaing. Seorang sarjana, seorang mahasiswa tidak takut berkompetisi. Semakin ada saingan, semakin ada perlawanan, maka kita semestinya semakin semangat untuk menuju titik itu. Fokus ke titik itu dan hanya ke titik itu. Kemudian yang terakhir adalah ciri mahasiswa yang sukses, dan ini yang sangat vital. Apa itu? Mempunyai akhlak yang baik. Percuma kita mempunyai ilmu yang banyak, percuma kita mempunyai pengetahuan yang sangat luas, tapi kalau akhlak kita tidak baik, maka semuanya akan sia-sia. Kenapa? Karena akhlak itu berada di atas ilmu. Misalnya, ada dua orang yang berdekatan atau berjalan bersamaan. Yang pertama, seorang sarjana tapi tidak mempunyai akhlak yang baik. Yang kedua adalah orang yang tidak kuliah sama sekali, apalagi sarjana, tapi mempunyai akhlak yang baik.
mana orang yang lebih dipandang oleh masyarakat, mana orang di antara kedua ini yang lebih bernilai harganya di mata orang lain? Tentunya bukan seorang sarjana, tapi orang yang mempunyai akhlak yang baik. Nah, oleh karenanya, mari kita tempah. Kita menjadi seorang sarjana, kita menjadi seorang calon sarjana, mempunyai akhlak yang baik. Insya Allah, kita menjadi bintang di tengah-tengah lapangan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita dan bisa menaikkan motivasi bagi kita semua. Dan saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.